Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Di sini saya kembali akan membacakan puisi bebas saya yang saya ambil dari blog saya. Mungkin ada beberapa puisi bebas yang akan saya bacakan. Kita lihat saja beberapa puisi bebas yang akan saya bacakan. Saya sedang tidak mood ya, kondisi emosi jiwanya. Nanti deskripsinya ada di bawah. Baik, kita mulai pembacaan puisi bebas saya yang pertama. Cermin jiwa, berlari seperti pelarian, bersembunyi seperti pesembunyi. Hentikan semua drama melankolis. Berkaca pada cermin jiwa, cermin yang memantulkan cahaya, cermin yang menyadarkan jiwa, jiwa yang memiliki kekurangan serta dedosa. Tertawaku tapi tak bermakna, menangisku tapi tak berisi. Segala denyut emosi yang tak berimbang. Baik, kita bacakan lagi puisi bebas saya yang kedua. Cemburuimu. Aku cemburu saat melihat kau bersamanya, tertawa dengan pipi merona merah, saat kau memilih acukanku yang merindukanmu. Cinta yang kumiliki terhalang oleh hatimu, kau memilihnya dan bagiku tak mengapa. Walau sedikit perih, mungkin waktu yang akan menjadi obat. Kau tak lagi bicara, kau tak lagi merayu manja, tak ada lagi pergi berdua bersama. Aku cemburu saat kau tak lagi di sisiku. Maafkan aku cinta bila menatapmu jingga. Hanya tak mudah jalani hari tanpamu, padahal kini bahagia sedang selimutimu. Sungguh tak juga menjamin kau bahagia bila bersamaku. Egoisnya diriku hanya inginkanmu lalu hendak memaksamu untuk cintaiku. Biarlah cintaku padamu tak memerukmu. Semesta tahu ku teramat cintaimu, walau kau hingga saat ini selalu menghindariku. Cemburuku karena cemburuimu. Baik, hanya dua puisi bebas yang akan saya bacakan. Kondisi emosi saya sedang enggak bagus. Sampai jumpa di pembacaan puisi bebas saya selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.